Nah, aku sih lebih muda, Bang. Ayo saya 30-an, berarti saya lebih muda 16 tahun. Nah, guys, iki lanjutane mau, lanjutane gratisan. Iki berpotong, iki komendanku ya berpotong wis bagus pokoknya. Alhamdulillah iki. Berpotong ini kita lanjut cek kebugaran. Gratis ya. Iya, Bang. Potong rambut, cek kebugaran gratis. Kita lanjut motor masa kuliah. Iya. Usia berapa? Usia 54. Tingginya? 100 berapa ya? Ini contohnya nih, Pak Om nih, udah ada hasilnya lah. Oke, maaf, Ge. Kurang kayaknya, kurang. Ya, turun kayaknya. 168 lah. Contohnya kayak kemarin, Pak Cepul. 168. Silakan. Ya. Eng. Padangannya lurus aja lho, Pak. Ya. Jangan koyo. Sampai sini nanti baru turun. Kayak termodel kayak gini aja. Apa itu ya? Sudah saya model-model jabrik gitu. Sudah, boleh turun. Jadi alatnya seperti ini, guys. 74,6 ini menunjukkan berat badan. Ini untuk lemak tubuhnya. Nggih, 22,6%. Ini untuk lemak perutnya. Ini massa tulang. Ini kalori. Ini sih ya. Ini sebenarnya kalau bagus ini bangun tidur ya. Iya, ini usia sel nggih. Nanti saya jelaskan lebih detail. Saya pernah dulu di mana Pak? Dulu dari Semarang, dosen. Dosen ya kesehatan. Kebetulan maintenance di Kuntul. Oh, ini hasilnya itu ya, Mbak. Nah, ini diselesaikan Pak Budi dulu. Ya, penjelasannya seperti apa? Nah, ini guys dijelaskan sama Mbak. Mbak siapa namanya? Tanti. Mbak Cantik. Tanti. Mbak Tanti. Maaf, Mbak. Ini Pak Budi berat badannya 74,6. Duduklah, duduk situ, duduk. Duduk Pak Budi, monggo duduk dulu, duduk. Pak Budi duduk. Duduk. Duduk, Pak. Heeh. Oh, duduk. Nih. Nah. Oke. Laki-laki dengan tinggi 170 ini pria nih Pak. 170 ini harusnya idealnya 61 sampai 67. Berarti jangan masih punya PR ya Pak. Wah, iya. PR-nya itu 7 kilo. Nggih, 67 7 kilo. Ini PR-nya. Nggih, kelebihan berat badan. Kalau kelebihan berat badan nanti ini Pak. Kaki ini adalah menopang berat badan kita. Jadi pondasi tubuh nggih. Nanti naik kelebihan itu nanti bisa pegel-pegel, linu-linu semakin lama keluhannya seperti itu, nggih. Nah, untuk selanjutnya lemak tubuh yang jenengan dengan usia 54. Pria harusnya di sini normalnya 22. Jenengan 22,6. Ini masih masuk kategorinya baik nggih, Pak. Ini enggak ada masalah, nggih. Untuk massa tulangnya jenengan dengan berat 74 ini harusnya ini 3,29. Jenengan di sini 3,0. Berarti jenengan sudah mulai ada nggih. Pengeroposannya 0,29. Ini yang bikin badannya gampang capek, pegel ya. Iya, kalsiumnya, Pak. Nggih. Nah, terus selanjutnya di sini untuk lemak tubuhnya jenengan 14. Masuk kategorinya berbahaya. Ini berbahaya ya, Mbak. Iya, berbahaya. Jadi, nek lemak perut ini berawal dari pola makan semuanya, Pak. Ya, betul. Lemak tubuh, lemak perut. Jadi, enggak lemak sih. Nah. Biasanya kelebihan kalori bisa ya, betul, dari pola makan. Jadi, semua penyakit itu berawal dari pola makan. Apa yang kita masukkan ke tubuh kita itu akan menjadi hasilnya itu seperti apa sih gitu. Selanjutnya sini. Ayo, Pak. Kalau lemak perut tinggi ini pemicunya ini, Pak, serangan jantung. Soalnya gini, perut itu adalah pelindung untuk perut kita ya. Nah, di dalamnya itu ada lagi namanya lemak. Lemaknya itu harusnya melindungi perut. Tapi kalau dia sudah kebanyakan, dia akan membunuh organ dalam kita itu seperti jantung. Nah, itu bisa menimbulkan serangan jantung. Jadi, ngerti sekali ya. Jadi PR-nya jangan. Jadi ada beberapa PR ya, Mbak ya? Iya. PR-nya yang saya lingkari-lingkari ini PR. Tapi jangan di sini usia selnya bagus, Pak. Usianya 54, tapi seperti
organ tubuh itu bekerja seperti umur 40 tahun. Oh, 40 tahun sampai lagi muda kok. Jos, masih jos. Pantesan semangatnya masih jiwa muda ini. Nanti Pak Arif, coba nanti Pak Arif. Ini yang muda-muda kalah ini. Airnya nggih Pak, air putih kalau laki-laki itu harusnya 60% jenengan 56,7 kurang Pak. Jenengan sehari air putihnya kira-kira berapa Pak? Sehari semalam minum air putihnya? Saya termasuk banyak. Nggih, banyaknya. Ini sebenarnya. Ya. Tapi ya, kalau di nggih. Kalau ya bisa sih. Sama kayak gini. Per liter mungkin ya, bisa ada. Jadi memang kita ya, saya suka minum sebenarnya. Nggih, bagus Pak. Memang kita air putih itu harus ditakar. Nggih. Kebutuhan tubuh untuk 20 kilo membutuhkan air putih 1 liter. Nah, jenengan ini 74 berarti air putihnya sekitar 3 liter setengah. Minimal. Bisa boleh lebih boleh, tapi kalau bisa jangan kurang. Nggih. Saya rasa ya enggak pernah sih diukur. Tapi hanya kira-kira kalau itu ada, kalau 3 liter ada. Iya. Tapi kenapa catatannya masih kurang? Karena di sini lemaknya masih tinggi gitu. Nggih. Jadi air putih itu bagus. Dilanjutkan saja gitu nggih. Oh. Nah, PR tadi jenengan di situ, Pak. Ya, jadi gini. 1 2 3 4. Oh, ini maksudnya. Nah, bagaimana caranya biar PR-PR ini terselesaikan dan jenengan menjadi semakin sehat, bugar, berstamina, awet muda, menua dengan sehat dan panjang umur. Itu semua ada pelajaran pola makan sehat. Jadi di sini kita bisa belajar tentang pola makan sehat di rumah nutrisi saya. Nanti bisa melalui online, via WA bisa, atau mau setiap hari datang juga bisa. Jadi mau dimanapun tempat, di kota manapun bisa. Hanya lewat online. Memang usia 50 itu memang harus ini mengatur pola makan. Wajib. Nah, ini jika ada yang ingin mempelajari tentang gaya hidup sehat, tentang pola makan sehat, nutrisi dan lain-lain, bisa konsultasi di sini ternyata di Bang Ari DJ. Ini kalau cuma cek seperti ini gratis ya Mbak, gratis, ya? Gratis guys loh. Ini bisa dicoba gratis di sini, dapat ini, kita tahu kekurangan kita, kelebihan kita, hasilnya seperti ini. Nah, jika ingin konsultasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke sini guys, ke Salon Ari DJ yang terletak di sekitar Taman Seribu Lampu Cepu, tepatnya Taman Pol Mentok paling barat. Nah, ini nanti di depan KUA ya Mbak ya. Nah, ini guys. Lah iki wis Pak Budi wis ngecek. Aku genten arep ngecek tapi kok rada wedi ya Mbak ya. Gak usah takut Mas, kalau kita takut itu malah bahaya. Aku lagi ngerti timbangannya wis wedi wae. Koe piro bobotku iki? Jadi kita harus peduli dengan kesehatan kita. Ya wis lah guys. Nah, iki pesene mbake ngono, kudu wani. Iki tak wanek-wanekno guys iki. Aku arep nimbang sik ya.